pada lambung. Semoga hari ini perjalanan kami lulus ya. Ini untuk antara perjalanan terakhir untuk menyukat kerantung ini. Semoga segalanya selesai dengan mudah hari ini. Semoga cuaca juga memberi kami manfaat. Tengok nih hutannya. Menempuh perjalanan beberapa jam untuk sampai di destinasi pekerjaan kami, guys. Hari menghampiri waktu tengah hari. Ini belum lagi bermula nih, masih berjalan kaki saja. Ya, tuan komandan kita. Masih dalam perjalanan. Diketuai Jenderal Nebi. Sajen migu lagi di belakang, sajen migu. Berjalan saja sudah menghampiri 2 jam. Berjalan saja. Ya. Bertepatan dengan ramalan saya. Tengoklah sekitarnya, guys. Semoga spotlight itu masih hidup sampai petang, memudahkan perjalanan pulang. Good job, guys. Ya, ini dia jenderal kita, guys. Jenderal. Susah dikenang. Ada pengang-pengang kah, Dato' Amar? Kita tunggu jawaban dari Dato' Amar nanti, ada panggang-panggang kah? Oh, cuaca. Semoga cuaca ini mengizinkan perjalanan kami pada hari ini. Macam padang bola sudah. Nanti saya share lagi. Ini perhentian kedua kami, guys, sebelum memulakan kerja. Bukan macam berjalan di rumah ya, guys. Ini banyak tempuhan ini. Nanti saya share lagi. Tak pe, kyo pe pada hingga. Pemasangan top con ataupun kompas. Masih lagi meneliti arahnya. Sudah label. Menunggu arahan seterusnya daripada Mr. Mapping kita. Strategi pergerakan akan bermula sebentar lagi. Okay, guys. Sampai di pot nomor 2. Ya, destinasi pemulaan bekerja. Berapa jam jalan sudah, guys? Hari sudah hampir petang. Aduh, penat juga. Inilah pekerjaan.
Jangan sangka kerja government ada yang duduk office saja, guys. Ini ada masuk hutan nih. Masih lagi di kawasan ini, tengoklah pokok-pokok besar. Kayak terasa indahnya ketika kita berjalan. So, kami telah beberapa jam berjalan. Kami akan menuju ke sana ya. Tengok nih, ada air terjun di sini, guys. Biasanya inilah kemenangan ya, air terjun. Best ketidak, guys. Ya, inilah dia. Banyak yang saya akan tempuhi nanti sebelum saya akan naik ke atas nak tengok poin yang satu lagi. Bunyi-bunyian hutan. Inilah dia. Tengok nih. Air terjun yang sangat menarik. Ini antara yang berada di tanah saya. Tengok nih. Hujan membawa airnya ke sini. Biasanya mereka mandi di sini. Tengok nih, pokok ini pun besar, ratusan tahun umur dia. Oke, jauh lagi. Saya nak ke hulu lagi. Naik ke atas. Masih melalui sungai ini. Naik ke sungai ke atas. Tengoklah keadaan hutan, sungai yang indah dan pokok-pokoknya pun menarik. Jauh perjalanan, luas pemandangan, guys. Best juga kalau mandi ke sana bawah tuh hutan-hutannya masih hijau. Perjalanan yang sungguh memukau setiap mata yang memandang. Tengoklah, kita akan naik ke atas, nanti kita akan jumpa di atas sana. Mereka nak buat satu lagi poin di sana. Nanti saya share lagi, guys, apa yang berlaku di hutan ini. Guys, tengoklah keadaan hutan kita yang airnya pun menarik juga airnya. Maafkan saya, kamera agak blur. Tengok nih, ini pokok. Pernah nampak benda ini tak? Ini hanya terdapat di hutan ulu paku. Ya, seperti lilin ya. Rupanya hari hujan, guys. Kami di dalam hutan. Cuma nih, hari hujan. Lebat sekali di dalam hutan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa sekarang. Kadang berteduh saja menunggu hari ini. Kita punya kompas pun tak dapat dipakai waktu hujan.
takut dia kebasahan nanti rosak, siapa nak ganti. Tengok ni, hari tengah hujan lebat. Lari. Bak nyen ni. Hujan guys, tengok ni. Kebasahan kita. Kami terpaksa menempuh hujan untuk balik. Hujan guys. Aduh. Hujan guys. Aduh. Kebasahan kita nampaknya. Aduh, tunggu hujan dulu. Berhenti. Ya, tunggu dulu hujan berhenti. Oh ya. Nih, kamera pun sudah kapal. Saya share lagi guys, sekarang tidak mengizinkan untuk kita mengambil gambar. Hari hujan guys. Mana? Hujan lah. Ya guys, kami menempuh air yang begitu dalam. Aduh, penatnya. Tengok nih, separas lutut saya. Ada jalan keluar yang lain, satu-satunya jalan ini. Tengok di sana guys, di depan. Oh, betapa dalamnya. Aduh. Besok boleh bangun pukul 10 ini macam. Aduh. Menempuh air banjir dalam hutan. Ya. Tak banyak yang boleh diperkatakan. Masing-masing sudah penat. Oh, di sana sahabat kita. Saya kena ke bukit. Pom apa? Kenapa? Bila hujan melanda, beginilah keadaannya. Air di hulu sungai agak besar ya.
perjalanan agak suka memasuki hutan apabila air memenuhi lopak-lopak yang becak dan banjir. Hari hampir malam. Sekarang menunjukkan pukul 6 ya. Baik saya tak bawa gimbal ke apakah, kalau tidak hari memang deras dan kedalaman air juga bertambah. Oh.